Sekarang saya baru rilis single yang baru rilis awal bulan kemarin. Semoga ya sekarang masih di musik lah, karena memang lagi enak-enaknya di musik. Jadi memang gak kepikiran apapun, fokusin aja dulu di musik karena banyak sekali hal-hal yang saya akan kerjakan di tahun ini. Jadi album, terus ada beberapa juga proyekan yang nanti saya akan ada kolaborasi ada dengan beberapa artis dari sini juga sama dari luar negeri. Jadi saya masih fokus jadi untuk itu. Jadi ingin maksimal aja karena memang saya passionnya masih dinyanyi, jadi nggak ingin terpecah pemikirannya. Enggak, sebenarnya saya bukan orang yang ngoyo untuk masalah kerjaan. Jadi kalau saya untuk berkolaborasi dengan teman artis yang di Indonesia juga itu saya cuman awalnya bercanda, cuman kenapa enggak gitu kan. Terus yang dari luar alhamdulillah, kadang kalau saya kan memang orangnya enggak ngoyo pengen ini itu kebetulan ada yang nawarin. Jadi datang ke label terus kita kembali lagi, saya enggak mau menghasilkan karya yang asal-asalan, jadi benar-benar digodok dengan baik dan ya kita lihat aja nanti. Ada pokoknya, masih surprise. Pokoknya intinya penyanyi bagus, insya Allah lah bisa berjalan lancar kalau Tuhan mengizinkan. Ya.